selalu aman, sering polisi dengan keamanan security di sini. Ada penjagaan dari polisi, Pak? Ada, Pak. Sebentar mereka ini datang. Sampai dengan hari Minggu itu terakhirnya ada polisi datang. Ada pengaruhnya, Pak, karena ada aksi teror atau apa itu? Ya. Di sini ada nggak dampaknya terhadap umat yang beribadah gitu? Ya, kalau sini kita kan sudah dipakai standar di sini, makanya ini pertama itu 400, keduanya 400, tidak ada. Jadi diperkecil umatnya, kita terlalu padat-padat dan tepat protokol. Artinya dengan ada teror di beberapa daerah tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, misal ditunda jadwalnya, Pak? Tidak. Tetap dilaksanakan. Koordinasi dengan pihak kepolisian? Iya, kita mengkoordinasikan dengan bapak-bapak polisi. Subscribe dan share ya!